Setiap tahun akan ada 4 sio yang wajib sembahyang kusuk saat perayaan Imlek. 4 sio tersebut yakni sio tikus usia 25 hingga 61 tahun, sio kelinci usia 34 hingga 70 tahun, sio kuda usia 7 hingga 43 tahun, dan sio ayam usia 16 hingga 52 tahun. Kewajiban untuk sembahyang kusuk ini karena 4 sio tersebut dianggap ciong atau kurang beruntung di tahun yang sedang berjalan. Hal tersebut disampaikan pengurus Wihara Dharma Bakti Liao Kuangjung saat ditemui di Wihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Kalau kayak ini yang saya bilang tai sui itu nani ini bawa berdoa khusus ya Pak. Ya itu yang misalnya sio tikus harus. Oh jadi harus. Untuk tahun ini sio tikus harus sembahyang tai sui. Ya tai sui. Ah ini juga cuman kalau yang ini ya, di atas tuh ya itu yang itu ya kayak tikus tapi di rumah semua tikus semua tapi yang khusus nih yang dia iman satu itu yang khusus dia harus 2500 itu usianya Pak? Usia. Oh usia ya, segitu ya. Mereka harus berdoa khusus? Iya, iya harus Nah kalau yang ini ya kelinci, ya, yang kedua itu du itu artinya kelinci ya. Nah itu yang umur itu 34-70 nah, dia juga harus sembahyang khusus. Yang ketiga itu, yang ini, ya. Kalau bahasa Okiannya di karena dia bilang beca itu dari asal dari itu beca tuh ya. Oh, iya. Kalau bahasa Mandarin masu, jadi itu bahasa Hokkien. Iya. Nah, itu jadi yang umur 7 mah itu harus sembahyang khusus. Tapi bukan anak yang sembahyang, orang tua yang bakal. Kalian 16 sama 52. Nah, kalian yang bawah tuh ya itu si ayam yang umur segitu harus itu. Kenapa mereka harus berdoa itu Pak? Ya, maksudnya begini, itu untuk menghindari untuk keselamatan selama setahun. Setahun harus yang itu. Kalau ini saya mungkin kalau umpama kamu nggak pernah, kalau itu kamu sekali kamu harus. Harus terus ya. Jadi kamu kalau nggak senang itu kamu jadi semacam yang. Tapi kalau kamu sekali kan harus bayar. Iya. Jadi bayarnya tuh nanti sebelum makan onde. Kalau lewat makan onde itu namanya bayar tahu. Waktu yang ini dibilang itu namanya kita memohon untuk selama setahun. Berdoa dengan khusyuk di tahun Imlek diyakini dapat menghindari bahaya sekaligus mendatangkan keberuntungan di tahun 2020. Azizul Hakim, cpn.com.